Perkenalkan, nama saya Iputu Berlan Marjuanda Putra, kelas 9B2, nomor absen 5. Saya sekolah di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Oke, simak video ini. Virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana virus corona bisa masuk ke dalam tubuh kita. Pertama-tama, virus corona itu masuk melalui saluran pernapasan kita, yaitu hidung. Setelah virus corona tersebut akan mencari sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Nah, disanalah virus corona mulai menyebarkan penyakitnya. Dan cara sedikit demi sedikit virus corona itu akan semakin banyak. Oleh karena itu, orang yang terjangkit virus corona pasti akan susah sekali bernapas. Saya juga akan memberitahu cara mencegah penularannya COVID-19. Yang pertama, cuci tangan sesudah memegang benda seperti kayu, besi, dan lain-lainnya. Yang kedua, gunakan masker agar terhindar dari percikan air liur. Yang ketiga, melakukan social distancing minimal jarak 2 meter. Keempat, jangan bersentuhan dengan orang lain. Yang kelima, seringlah berjemur matahari minimal 1 jam per hari. Yang keenam, jangan berpergian selagi tidak diperlukan. Yang ketujuh, selalu jaga kebersihan dan kesehatan diri. Yang ke-8, selalu mengikuti kata pemerintah. Yang ke-9, jangan berkumpul di keramaian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.